Sesungguhnya pembangunan olahraga dan kreativitas pemuda di Indonesia adalah perwujudan kehendak dan keinginan untuk membina jiwa dan raga yang sehat, serta membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa jiwa dan raga yang sehat dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara di segala bidang, dan wajar apabila setiap jenis kegiatan olahraga memerlukan pembinaan secara berjenjang, berkesinambungan dalam rangka peningkatan mutu dan prestasi olahraga nasional. Bahwa komunitas permainan video games di Indonesia sudah berkembang dan mencetak prestasi bagi negara Indonesia sejak tahun 2000. Pergeseran paradigma permainan video games menjadi sebuah disiplin olahraga dengan istilah e-sports sudah terjadi di berbagai belahan dunia sejak tahun 2008. Namun Indonesia belum menyikapinya dengan serius. Terkait adanya perihal tersebut, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021, bertempat di Ginda Ballroom Grand Hatika Hotel Tanjung Pandan Belitung, digelar serangkaian acara pelantikan pengurus cabang Asosiasi Olahraga Elektronik Indonesia atau ISPA Kabupaten Belitung. Periode 2022 sampai dengan 2027. Berdasarkan hasil pemantauan tim redaksi TV online Belitung Televisi Berita di lapangan, tampak hadir tamu undangan dalam pelaksanaan acara tersebut, Ketua ISPA Provinsi Babel Aditya Rizky Pradana Nur, turut hadir Presiden of ISPA Riza Drapito, turut hadir Ketua ISPA Kabupaten Belitung Nindi Lucia Eka Putranti, Kadin Dispora Kabupaten Belitung Subagio mewakili Bupati Belitung, juga turut hadir dalam pelaksanaan acara tersebut. Dari Tanjung Pandan Belitung, redaksi TV online Belitung Televisi Berita melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kepada semuanya. Kalau tadi Pak Adispora salam olahraga, kalau kita juga punya salam juga Pak. Jaya 3 kali. Salam Adispora. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah agenda tadi beliau untuk amanah
mempersilakan kepada kami untuk hadir pada acara ini, dan tentunya tidak kurang rasa hormat beliau sampaikan salam kepada pemain yang hadir pada kali ini. Berikutnya akan saya sampaikan sambutan beliau Bupati Belitung pada acara pelantikan pengurus cabang Kabupaten Belitung Perkumpulan Olahraga Elektronik Indonesia atau ISPA Kabupaten Belitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan kesehatan lahir dan batin kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahim pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menghadiri acara pelantikan pengurus cabang Kabupaten Belitung Perkumpulan Olahraga Elektronik Indonesia atau ISPA. Ungkapan syukur selayaknya pula diiringi dengan doa dan harapan. Semoga dengan pelaksananya acara ini akan tercapai tujuan mulia yang diharapkan. Untuk itu, pertama-tama saya ucapkan selamat pada seluruh jajaran pengurus yang akan segera nanti dilantik. Beriring doa dan harapan, semoga saudara-saudara senantiasa sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan pengabdian sesuai dengan amanah organisasi. Saya juga berharap agar kepengurusan ini dapat senantiasa memberikan sumbangsih yang dapat meningkatkan peran olahraga dalam mengharumkan nama daerah melalui pelaksanaan berbagai event kejuaraan di tanah air tentunya. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bersama, prestasi olahraga merupakan prestise sebuah bangsa. Nama baik bangsa, baik itu dalam pergaulan antar negara, tidak sedikit diukir dari olahraga. Demikian pula dengan nama baik daerah, khususnya Kabupaten Belitung, dalam pergaulan antar wilayah banyak disumbang oleh prestasi olahraga. Sementara itu, kita juga harus mendorong tumbuhnya bibit-bibit atlet potensial di berbagai cabang dan kategori. Upaya ini penting kita lakukan karena kesinambungan prestasi olahraga haruslah ditopang oleh proses regenerasi atlet yang terarah, matang, terencana. Dan di sisi lain, kita juga perlu mendorong organisasi bidang olahraga untuk bisa membina dan mengembangkan cabang olahraga masing-masing. Mudah-mudahan pengurus ISPA Kabupaten Belitung akan segera dilantik pada kesempatan ini mampu mengayomi dan menjaring para atlet di daerah untuk mengembangkan bakatnya agar dapat ikut serta dalam berbagai event kejuaraan olahraga bergengsi baik itu tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Satu titik pesan saya kepada Pak Belitung
kita di sini ingin mereka kita buat contoh ekosistem ekspor di negara mereka. Jadi ini ekosistem kita mungkin berlangsungan. Bagaimana caranya jangan sampai ekspor ini hanya jadi kompetisi satu, kompetisi dua yang ada di mana-mana. Sekarang kita punya ada konsep mungkin organisasi mana juga mungkin, tapi semua itu harus bernama pada ekspor. Kenapa? Karena kita mau. Tugas kita sebagai asosiator adalah menghimpun, membina kawan-kawan ini semuanya sehingga nanti tidak ada lagi yang terpecah belah, tidak ada lagi yang wah udahlah itulah itu ya fakta gini-gini enggak, kita semuanya sama, termasuk kawan-kawan dari PBSI. Terima kasih telah sudah datang. Ini memang agak rancu ya kita. Nah, padahal tugas kemarin mau diberikan kasih tugas kita sudah. Jadi kalau ada kawan-kawan yang bilang wah ini ada PBSI, PBSI itu kita semuanya sama. Yes Pak sebagai semuanya kita bekerja sama. Pak kebetulan tadi kita bikin, kita cetak atlet-atlet pro, kita cetak pemain-pemain ini untuk menjadi juara, makanya di tingkat kabupaten, makanya tingkat provinsi, makanya tingkat nasional, tingkat dunia. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.